penghargaan SCTV Infotainment Award 2021 resmi dihelat Sabtu malam, tepatnya tanggal 24 September 2021 di televisi SCTV malam tadi. Puluhan artis ikut masuk dalam nominasi penghargaan tersebut seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel, Azov, dan artis lainnya. Tak terkecuali pasangan fenomenal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tak main-main, acara penghargaan paling bergengsi di tanah air itu dipandu langsung oleh presenter ternama, yakni Sule, Raffi Ahmad, dan Celine Evangelista. Pada penghargaan tersebut, Lesti Kejora dan sang suami tercinta berkesempatan untuk merebut penghargaan di nominasi Most Charming Male Celebrity, Celebrity of the Year, dan Best Couple. Pada penghargaan dalam nominasi Best Couple yang dibacakan langsung oleh Haria Ricis dan Teuku Ryan, tanpa ragu, kedua pembaca tersebut langsung mengumumkan bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar sebagai pemenang nominasi itu. Sontak kabar itu langsung disambut gegap gempita oleh para semua penggemar Leslar di seluruh pelosok dunia. Kabar tersebut langsung disebarluaskan dalam berbagai unggahan media sosial oleh para fan Leslar. Tak sedikit yang menyebutkan bahwa penghargaan tersebut sebagai hadiah untuk kehamilan Lesti Kejora dan kado pertama buat Leslar Junior yang tengah dikandung oleh istri Rizky Billar itu. Namun sayangnya pada penghargaan tersebut Lesti Kejora dan Rizky Billar tak bisa hadir untuk menghadiri acara itu karena beberapa hal. Terpaksa hadiah itu diwakili oleh para presenter yang bekerja dalam acara tadi malam. Setelah dicari tahu dari beberapa sumber terpercaya, yakni orang-orang terdekat dari Lesti Kejora dan Rizky Billar, ternyata Leslar pada saat itu juga sedang menghadiri acara TV di tempat lain sehingga tak bisa menghadiri SCTV Infotainment Award 2021. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.